Okay, good morning everybody. Thank you for joining us. I'm Fikri and my partner. I'm Dias. This is not as news of the day. Okay, kita nyambung part 3 kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu beasiswa paling hits, yaitu beasiswa Tahfiz LC Kampung Inggris. Terus ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akan kita jelaskan di sini. Pertanyaan pertama, kapan dibuka pendaftaran beasiswanya? Setiap bulan, kecuali Desember dan Juni. Dan ingat, batas waktu pengiriman di tanggal 5 setiap bulannya. Kalau kalian menginginkan mengikuti beasiswa di bulan tertentu, kirimkan semua persyaratannya satu bulan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tahap seleksinya apa aja sih? Di web LC kan udah sangat jelas informasinya. Tapi ada sedikit tambahan nih bagi yang lolos seleksi tahap 3, yaitu tes sambung ayat. Ketika ujiannya nanti, ayatnya dipilih secara acak. So, prepare yourself. Next, pertanyaan ketiga. Apakah penerima beasiswa mendapat fasilitas makan? Jawabannya bisa, guys. Loh, terus apa aja yang didapat? Banyak dong, sama seperti paket intensif yang senilai 1.100.000. Oke, okay, thank you very much. See you next time. See you another time. And last we say, Hasta Vista!